Hai guys, kembali lagi di channel Padepokan IT Course. Nah, pada tutorial kali ini kita akan bahas tutorial tentang bandwidth management, khususnya penggunaan Q3 untuk memisahkan traffic di dua network. Nah, jadi penggunaan Q3 ini harus menggunakan mangle sebagai cara untuk menandai traffic tersebut. Tutorial lengkapnya akan kita tayangkan di channel YouTube Padepokan IT Course. Jangan lupa share, subscribe, dan dukung channel ini supaya terus berkembang. Oke, kita langsung saja simak video tutorialnya. Oke, nah di sini yang dimaksud dengan bandwidth management Q3 itu apa? Jadi Q3 ini berfungsi untuk mengimplementasikan fungsi yang lebih kompleks dalam limit bandwidth pada mikrotik, di mana penggunaan paket MAC-nya memiliki fungsi yang lebih baik. Nah, jadi ciri daripada Q3 itu, dia menggunakan paket MAC, atau istilahnya ada yang disebut dengan mangle. Ya, itu ciri yang pertama. Jadi, kata kuncinya di sini adalah kompleks dan penggunaan paket MAC, atau bisa disebut dengan mangle. Kan mangle itu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke tahapan konfigurasinya ya, yaitu bagaimana kita membuat Q3 daripada bandwidth management. Nah, studi kasusnya ke yang kemarin. Jadi nanti studi kasusnya memisahkan traffic dua jaringan ya. Jadi ada jaringan yang mengarah ke LAN dan jaringan yang mengarah ke wireless ya. Nah, di sini pahami dulu step by step-nya. Jadi yang pertama, untuk membuat Q3 ini pastikan mengetahui dulu total bandwidth dari ISP yang digunakan, karena ini berpengaruh kepada nanti kita membuat limitasi total bandwidth-nya di Q3, baik untuk upload maupun download-nya. Oke, itu langkah pertama. Langkah keduanya, buat mangle MAC connection dan MAC packet dengan parameternya bisa ke source address ataupun bisa ke protokol tertentu atau bisa juga ke IP tertentu. Dan biasanya source address di sini sih umumnya bisa diisi dengan network ya, ke network address ataupun nanti ke IP address. Kemudian langkah ketiganya, membuat total bandwidth, download dan upload. Dan yang keempatnya adalah setting Q3 dengan sistem HTB. Jadi sistem HTB ini sangat terpakai ya oleh Q3 ketika kita mengimplementasikan bandwidth management yang lebih kompleks. Oke, kita skenarionya kembali lagi ke sini ya. Nah, ini skenarionya yang kemarin. Kalau kemarin kan di simple queue, nah sekarang kita penerapannya di Q3. Jadi contoh dalam kasus ini akan dibuat bandwidth management untuk melimitasi dua segmen jaringan. Jadi ada jaringan yang IP-nya 100, network-nya ya. Dan ada juga yang network-nya 200. Jadi ini limitasi berdasarkan network address ya. Oke, sebagai catatan, nanti kalau kita mau menggunakan metode Q3 ya, diusahakan nanti yang di simple queue-nya dinonaktifkan. Jadi jangan ada tumpang tindih. Jadi kalau dalam istilah bandwidth management itu, kalau sudah menggunakan satu rule ya atau satu metode, ya udah kan satu metode tersebut. Kalau mau simple queue, ya udah simple queue semua gitu. Kalau mau Q3 semua. Kecuali kalau ada kasus-kasus tertentu bisa dikombinasikan. Hanya syaratnya harus membedakan parameter source address-nya ya. Jangan berdasarkan source address yang sama. Oke, kita langsung praktek saja bagaimana cara membuat Q3 ya. Kita langsung ke praktek di sini. Nah, di sini kita masuk dulu ke mangle kan. Tadi langkah awal kan membuat mangle ya. Mangle ada di IP firewall. Nah, jadi di sini sekaligus kita membahas materi firewall juga. Jadi materinya sekarang sudah ke mangle ya. Nah, jadi teman-teman pastikan di mikrotiknya klik tab mangle di sini ya. Oke, kemudian di sini ada tombol plus, kita tambahkan ya. Seperti biasa tambahkan. Nah, karena tadi syarat mangle untuk membuat Q3 membuat MAC connection dulu, maka otomatis kita bikin MAC connection di sini. Jadi kita pilih general. Nah, nanti di sini pilihannya adalah pertama kita setting adalah chain. Nah, chain itu apa sih? Teman-teman ada yang
pernah ini, ada yang pernah baca literaturnya tentang arti chain itu di mikrotik. Nah, kalau isi chain-nya nanti ada 5 ya. Ada forward, input, output, post routing, dan rerouting. Nah, ini lebih pemahaman lebih jauh lagi. Untuk pengertian chain ini bisa diartikan sebagai suatu cara suatu paket ditandai ya, atau suatu cara untuk mengawasi suatu paket, istilahnya seperti itu. Jadi disebutnya chain. Nah, di sini ada parameter yang sering dipakai itu untuk menggali itu adalah pre-routing. Pertama saya bahas itu pre-routing. Jadi pre-routing itu artinya menandai suatu koneksi yang akan masuk ke router maupun melewati router ya. Nah, di sini saya catat ya. Jadi Q3 itu nanti ada mangle kan ya. Nah, ada mangle. Kemudian di dalam mangle itu nanti kita menemukan jenisnya ya. Ada jenisnya, ada saya singkat aja ya. Kalau mah connection berarti saya singkat MT. Kemudian kalau mah paket saya singkat MP ya. Nah, di masing-masing mah connection ini itu ada yang disebut dengan chain. Ya. Jadi chain-nya tadi yang pertama yang akan kita bahas adalah apa? Pre-routing. Pre-routing ini artinya adalah menandai paket yang masuk ke router, masuk dan melewati router. Nah, ini pengertiannya ini. Chain yang pertama itu adalah pre-routing, artinya masuk. Jadi ada paket yang masuk dan melewati router. Gitu ya, itu pre-routing. Mirip dengan input ya. Kalau di filter nanti dengan input, atau bisa juga chain pre-routing ini kesimpulannya gabungan dari chain input dan forward ya. Nah, kalau forwardnya sendiri itu artinya melewati, kalau inputnya itu masuk, seperti itu. Ini gabungan. Makanya parameter yang saya pakai di sini untuk menandai traffic tersebut adalah menggunakan chain-nya pre-routing ya. Nah, di sini kembali lagi chain-nya adalah pre-routing. Jadi menandai paket yang masuk dan melewati. Oke, ini saya pilih chain-nya pre-routing. Kemudian di sini ada parameter source address. Nah, source address-nya diisi dengan target address-nya mau mengarah ke mana. Jadi yang akan kita tandain misalnya jaringan LAN dulu ya. IP-nya berarti 192.168.100.0/24. Nah, kenapa saya tidak menandai berdasarkan per IP? Karena terlalu banyak ya kalau per IP. Jadi lebih idealnya kalau untuk Q3 ini, mangle di Q3 menandainya berdasarkan source address-nya network address ya. Jadi ini untuk jaringan LAN ya. Oke. Kemudian yang lainnya, parameter yang perlu didefinisikan biasanya di sini interface. Jadi harus dispesifikkan lagi, berarti kalau misalnya ini menandai IP 100 ini interface-nya berasal dari mana in-nya. Jadi in itu artinya interface yang berasal ya. Dari mana? Yaitu dari jaringan LAN. Seperti itu. Jadi ini perlu didefinisikan. Sebenarnya kalau secara sistemnya sih sebenarnya udah bekerja tanpa kita mendefinisikan juga, dia sudah menandai membaca ininya, networknya. Tapi lebih baik lagi kita tandain juga sebenarnya in interface-nya ya. Oke, jadi di menu general ini kita isi cuma 3, pre-routing, source address, sama in interface, dan terakhir kita langsung masuk ke action. Nah, di action-nya nanti kita pilih adalah mark connection di sini, menandai tadi awal paket. Ini baru kita kasih nama new connection marknya bebas ya. Misalnya ini namanya adalah LAN koneksi gitu ya. Jadi namanya seperti ini. Nah, terus di sini ada passthrough. Setiap mark connection wajib memberikan passthrough. Jadi passthrough-nya harus di checklist. Kenapa? Karena mark connection ini nanti akan dibaca lagi oleh rule selanjutnya yaitu mark packet. Jadi ini wajib di checklist ya. Play. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi nah, di sini terlihat ya ada tanda merah nih. Kenapa?
ya muncul tanda merah karena in interface-nya adalah ini udah di bridge. Jadi LAN ini udah di bridge. Jadi tidak boleh, kalau udah di bridge ini tidak boleh ke LAN lagi, tapi harus pilihannya adalah bridge LAN. Jadi kalau menandai mangle ini yang merah seperti ini salah ya. Berarti ada parameter yang salah. Karena di awalnya kan kemarin udah di bridge, berarti kita ini interface-nya mengalah ke bridge LAN. Nah, seperti ini. Jadi MAC connection-nya di sini sudah jalan. Nah, terlihat counter-nya, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Nah, di sini ada counter yang berjalan ini. Berarti artinya paket atau traffic data yang melewati jaringan bridge LAN ini sudah tertandai oleh router MikroTik. Tapi ini baru MAC connection-nya saja ya. Sementara ketika kita mengimplementasikan Qt, kita butuh MAC paket. Jadi kita bikin satu lagi disebut dengan MAC paket ya, tambahkan. Send-nya sama pre-routing. Kemudian parameter yang lain dikosongkan kecuali yang diisi adalah connection MAC di sini. Nah, di sini ada connection MAC-nya mengarah ke MAC connection yang tadi kita buat. Jadi LAN koneksi. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke action. Action-nya nanti kita pilih MAC paket. Nah, kasih nama di sini MAC paketnya apa? Yaitu contoh misalnya namanya adalah LAN paket gitu ya. Jadi kalau MAC paket biasanya saya ujungnya dikasih nama paket, kalau MAC connection ujungnya kasih koneksi. Nah, terus di menu pastrupnya ini di unchecklist saja karena rule MAC paket ini tidak dibaca di rule selanjutnya. Oke, nah jadi dengan dua rule ini sudah lengkap kita membuat suatu mangle untuk kebutuhan Qt. Ini counternya juga sudah berjalan ya. Ini kita kasih nama aja. Saya namanya ini adalah mangle for Qt misalnya. Bebas lah kalau untuk penamaan ini bebas ya. Ininya apa komennya. Oke, itu step yang berapa dari langkah pembuatan Qt, berarti masuk ke ini ya, kedua itu sudah dilewati sama kita atau sudah dipraktekkan. Masuk ke langkah ketiga, di sini membuat total bandwidth-nya, download dan upload. Ya, jadi dari mangle kita lewat dulu ke materi Q-nya ya. Di sini kita masuk ke menu Q-nya. Setelah itu kita pilih Qt. Nah, kita tambahkan di sini. Kasih nama misalnya di sini tadi pendefinisiannya adalah total bandwidth untuk download. Nah, di sini kita harus definisikan satu-satu. Oke, kemudian nanti parent-nya kemana? Untuk download itu biasanya parent-nya ke interface-nya, yaitu bisa juga ke diisi, bisa ke global atau bisa juga diisi ke bridge. Bedanya apa? Kalau kita diisinya ke bridge LAN gitu ya, berarti nanti traffic yang masuk mengarahnya itu berasal dari interface-interface yang telah di bridge itu ya. Nah, tapi kalau kita pilihnya di sini global, berarti nanti bisa juga interface lain yang bridge. Ya, salah satu contoh yang wireless gitu ya. Kan wireless tidak dimasukkan ke bridge, itu bisa ketandain. Jadi saya lebih cenderung di parameter parent di sini pilihnya global saja ya untuk mengarah ke download. Nah, queue type-nya harus didefinisikan dengan PC queue download ya, karena kita sudah menggunakan sistem HTB untuk di Qt ini. Jadi ini pastikan dari awal memang queue type-nya harus PC queue. Nilai priority-nya default saja, kita nanti bisa di edit lagi ya, mau priority nomor berapa aja, sementara seperti ini aja gitu ya. Nah, terus yang terakhir di sini yang lainnya default aja. Nah, di sini kita isikan maksimal limit. Ini limit ini adalah total bandwidth-nya berapa. Misalnya kita isi totalnya adalah 20 mega. Oke. Nah, jadi ini kita sudah buat satu parameter total bandwidth download. Satu lagi untuk upload. Kita tambahkan lagi. Ini kita kasih nama total bandwidth upload ya. Nah, parent-nya khusus untuk upload itu mengarah ke internet,
yaitu ke interface-nya Ether 1. Qtap-nya sama, kita pilih PCQ upload. Nah, di maksimalnya kita isi total bandwidth upload-nya berapa. Ini 5 mega. Oke. Nah, jadi perbedaannya gitu ya. Kalau untuk di simple queue kan simple ya. Kita coba bandingkan. Kalau di simple queue kan tinggal isi-isi aja di sini nih. Ini tinggal isi target download sama target upload-nya sudah ada gitu menunya. Tapi kalau di Q3 ya kita harus definisikan manual seperti ini. Oke, jadi ini yang parent utama sudah terbentuk, baru yang berikutnya kita buat limitasi untuk yang tadi kita buat paket mark-nya. Jadi ini misalnya kita kasih nama LAN ya, tadi kan untuk LAN, ini LAN download ya. Sama, jadi di akhirnya harus pakai download. Parent-nya kemana? Parent-nya ke total bandwidth download. Nah, paket mark-nya baru kita tentukan tadi yang telah kita buat, yaitu LAN paket. Ya, Qtap-nya juga sama, PCQ download. Nah, priority-nya di sini bisa kita atur, misalnya isi 1 gitu ya. Boleh. Ini berarti prioritas untuk yang LAN ini. Maksimalnya misalnya saya kasih udahlah kasih 10 mega ya, LAN. Nah, sedangkan untuk limit cap di sini bisa didefinisikan atau tidak ya. Nanti saya terangkan di sistem bandwidth dynamics yang ATB. Oke, jadi ini udah. Satu lagi untuk uploadnya sama ya. Tambahkan juga di sini kasih nama LAN untuk traffic upload ya. Parent-nya kemana? Total bandwidth upload. Paket marknya sama ke LAN paket. Qtap-nya kita pilih PCQ upload. Priority-nya 1. Maksimalnya misalnya kita isi 3 mega. Oke, seperti ini. Nah, di sini otomatis counternya sudah langsung berjalan ya. Seperti ini. Jadi kalau kita cek misalnya kita tes ya. Tentu enggak nanti akan mendapatkan average rate-nya 10 mega daripada traffic di sini, kita tes saja menggunakan speed test. Seperti kemarin kita lakukan speed test lagi. Jadi supaya bisa melihat bahwa trafiknya sudah jalan di 10 mega. Coba kita lihat dulu. Nah, di sini sudah terlihat ya, bandwidth-nya mendekati hampir 10 mega. Jadi sudah terlimit. Ini untuk nilai download-nya ya. Nah, kita lihat di average rate ya. Untuk yang nilai download. Ini masih proses. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini terlihat ya, 9,3 megabyte per second. Jadi sudah mau ke 10 mega ya, sudah terlimit seperti itu. Untuk uploadnya harusnya mendapatkan nilai 3 ya, 3 megabyte per second. Nah, ini nilai uploadnya. Nah, ini nilai uploadnya dapat 3 mega. Di sini sudah kebaca. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi kalau di mikrotiknya sudah terbaca ya. Ini dapat 3 mega barusan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Itu contoh yang paling simpel ya. Yang paling simpel kita melakukan limitasi berdasarkan jaringan LAN atau parameternya adalah source address. Kita kembali lagi ke mangle-nya. Ya, jadi ini baru mangle untuk
LAN ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana untuk yang mengarah ke wireless-nya? Kan kita akan membagi bandwidth itu jadi dua. Berarti sama, kita bikin lagi, mangle lagi di sini, tambahkan. Tambah plus ya. Nah, kemudian nanti kita pilih sama seperti tadi, chain-nya pre-routing, hanya yang membedakan nanti source address-nya. Untuk source address-nya nanti diisi dengan IP network yang mengarah ke wireless. Ya ini ya, ini network-nya 200. In interface-nya misalnya kita isi mengarah ke wireless itu adalah WLAN. Nah, jadi wireless LAN internal microtik, oke, okay, ini. Kemudian masuk ke menu action, action-nya map connection sama kita kasih nama di sini adalah wireless koneksi. Pastrugnya di checklist juga. Oke, okay. Kemudian kita buat mask paketnya sama seperti tadi. Chain-nya pre-routing, connection mask-nya kemana? Ke wireless koneksi, action-nya mask paket, kasih nama adalah wireless paket ya. Pastrugnya dihilangkan. Oke, okay. Nah, terlihat di sini traffic-nya masih kosong ya. Masih kosong karena belum ada klien yang mengakses jaringan wireless di sini gitu ya. Jadi kalau nanti ada klien yang mengakses jaringan wireless ini, maka otomatis akan tertandai ya. Jadi nanti saya akan coba nyalakan dulu satu laptop lagi ya untuk membuktikan bahwa mask connection ini sudah bisa terlewati oleh mangle. Nah, setelah mask connection ini dibuat, nanti kita masuk ke menu queue ya. Masuk ke menu queue lagi. Nah, kita bikin lagi bandwidth management-nya untuk yang wireless. Jadi kita bisa caranya copy aja ini ya. Yang ini yang udah kita buat, copy aja. Seperti ini, copy. Nah, kita kasih ganti namanya menjadi wireless. Ini wireless download ya. Yang lainnya samain aja, yang membedakan di sini parent-nya ya. Parent-nya total sama ya, parent-nya total bandwidth download, paket make sama, PCQ-nya sama, hanya yang membedakan cuman ininya aja apa? Bandwidth-nya nanti mau dikasih berapa gitu ya. Misalnya ini mau dikasih jangan 10, misalnya contoh 7 mega ya. Nah, ini seperti ini. Oke, okay. Itu kan nanti akan terlihat di sini, di bawah sini, di total bandwidth download. Kemudian yang wireless upload-nya bagaimana? Sama, ini copy aja dari sini. Ini copy, ini kita kasih nama wireless upload. Ya. Oke, okay. Yang lainnya juga sama. Ini kasih total bandwidth-nya berapa? Misalnya total bandwidth-nya 2 mega. Seperti ini. Oke, okay. Nah jadi sistemnya sudah menjadi sistem HTB ya. Jadi ada parent utama, ada childnya, seperti itu. Jadi ini baru dua tingkat sistem HTB-nya, seperti itu. Nah tapi di sini counternya juga belum berjalan karena kita belum melakukan uji coba atau koneksi terhadap jaringan wireless. Jadi pastikan sebagai catatannya, jadi ketika kita membuat mangle, sebelum masuk ke tahapan selanjutnya, pastikan di sini counternya berjalan. Jadi ciri mangle trafficnya tertandai ya, itu adalah trafficnya di sini berjalan seperti yang di LAN di sini. Nah ini sudah jalan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya penjelasan tentang Q3, konsep mangle maupun prakteknya. Nah di sesi berikutnya kita akan coba nanti simulasikan praktek untuk jaringan wireless-nya ya. Silakan sambil